Informasi selanjutnya, di hari ulang tahun ke-40, Pupuk Kujang gelar Pasanggiri Kawih II dilestarikan seni Sunda yang berlangsung di halaman Gedung Pusat Administrasi atau GPA Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Pupuk Kujang gelar Pasanggiri Kawih II lestarikan seni Sunda di hari ulang tahun yang ke-40 yang berlangsung di halaman Gedung Administrasi GPA Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Kegiatan Pasanggiri Kawih II ini merupakan kedua kalinya yang digelar oleh Pupuk Kujang. Superintenden Informasi dan Komunikasi, ABY Radityo, mengatakan saat ini perkembangan seni dan budaya harus menghadapi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Sedangkan digelarnya Pasanggiri ini, Pupuk Kujang berharap kegiatan seni dan budaya tidak terlupakan karena tergerus perkembangan zaman. Acara ini dalam rangka memelihara budaya, salah satu budaya Sunda, istilahnya ngamu mulai gitu ya. Ini ada lomba seni suara, baik bergu, perorangan, baik untuk SMP, SMA, dan guru-guru juga. Ini di Purwakarta, Subang, sama Karawang. Karena kita melihat bahwa budaya-budaya begini, yang sebetulnya asli kita sudah banyak ditinggalin oleh para generasi muda ini. Oleh sebab itu kita bikin satu acara ini untuk selalu mengingatkan, dan anak-anak ini mau latihan, mau memahami, mendalami, dan akhirnya juga mencintai budaya-budaya lokal ini. Dari Karawang, Jawa Barat, Hendrik Morrison, Kemuning TV.